Desa Karangsari adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, yang memiliki sumber daya alam berupa air yang sangat melimpah. Yang sangat disayangkan, air tersebut belum sampai ke rumah masyarakat, mengakibatkan banyaknya pemandian umum tersebar hampir di setiap RW. Sehingga secara turun-temurun, masyarakat di desa ini menggunakan sarana pemandian umum. Alhamdulillah, melalui dana desa, tahun anggaran 2019, seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintahan desa bermusyawarah dan mufakat telah mengalokasikan sebagai dana desa untuk pembuatan sumur artesis dalam rangka menyediakan kebutuhan air bersih agar lebih sehat dan higienis. Air yang keluar dari sumur artesis ini ditampung ke dalam bak induk yang kemudian melalui pipanisasi disalurkan ke rumah-rumah masyarakat, sehingga saat ini masyarakat Desa Karangsari bisa mandi, mencuci, dan buat hajat di rumah masing-masing dan tidak lagi harus pergi mengantri ke tempat pemandian umum. Alhamdulillah aya nama tos ayat cai di MCK di pamarentah tos kabantos apungkur mah ibak teh di cai umum rada kotor aya nama tos bersih itu nuhun pamarentah. Nah, hatur nuhun panginten ka pamarentah anu tos nyayogikeun sarana air bersih ka atas nami warga panginten abdi. Nah, anu tipayun seur anu ka MCK umum ayeuna alhamdulillah panginten parantos dugi ka bumi masing-masing. Alhamdulillah pada saat ini saya atas nama pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan, terutama kami melaksanakan program dana desa yang dilaksanakan di Desa Karangsari untuk tahun 2019 ini adalah salah satu yaitu kegiatan dari dana desa yaitu pembuatan sumur bor untuk masyarakat di Desa Karangsari, terutama di 4 titik yang ada di wilayah Desa Karangsari. Terutama air itu adalah untuk pemanfaatan kepada masyarakat. Kami mengimbau supaya lebih memanfaatkan air itu untuk kebersihan, untuk kemakmuran, terutama untuk kebersihan kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi kegiatan program air bersih ini adalah yaitu untuk dimanfaatkan
oleh masyarakat, sehingga awalnya masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, sekarang sudah mempunyai jamban keluarga di rumahnya masing-masing dan sudah dimanfaatkan oleh warga masing-masing. Khusus untuk di Dusun 2 mencakup pemanfaatnya adalah 167 warga atau orang di Dusun 2. Alhamdulillah telah dilaksanakan di masing-masing rumah sudah mempunyai jamban keluarga, sehingga pelaksanaan buang air besar, MCK dan sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan kesehatan.